Gue Agatha Pricilla, thank you banget barusan sudah mendengarkan single ketiga gue yang baru rilis tahun ini, April kemarin. Lagunya bercerita tentang insecurities, karena setiap orang pasti punya insecurity-nya masing-masing, apalagi di masa-masa seperti ini. Tapi di lagu ini gue juga mau nyampein kalau itu semua kadang-kadang cuma ada di kepala lo doang, jadi we can get through this. Sebenarnya gue udah ngerilis dua single gue yang akan gue bawain juga, itu tahun 2019. Yang gue rilis tahun ini adalah si Chimera itu, dan tiga-tiganya itu adalah single yang akan diambil dari album gue nantinya, yang sedang dalam proses. Tapi sekarang juga lagi ngerjain sebuah project berdua dengan Rehan Nur, yang singlenya juga sudah rilis, judulnya Colors, yang akan ada project lanjutannya, tungguin aja. Sebenarnya itu a way to cope up with the situation aja sih, karena gue ngerasa kayaknya
kalau kelamaan kita diem terus dan gak ngelakuin apa-apa untuk gue pribadi, itu kayaknya agak sulit gitu. Kayaknya gue harus terus bikin sesuatu gitu. Kerjain aja apa yang bisa dikerjain sih, tapi gak maksa. Makanya gue juga gak mencoba untuk tidak panik gitu awalnya, tapi ya akhirnya nemu aja jalannya untuk bikin sesuatu di masa-masa seperti ini gitu. Dan itulah project yang akan gue rilis sebentar lagi. Sebenarnya yang paling berkesan si Kaimira ini sih akhirnya, karena gue itu rekaman berhasil take vokal itu satu hari sebelum PSBB. Jadi besokannya mungkin gue gak akan rilis apa-apa kalau misalnya gue telat satu hari gitu. Tapi masih sempat, terus waktu itu mixingnya juga ya bangun candi ya projectnya. Cepat gitu, terus rilis yuk, rilis, ayo rilis lah gitu. Beda-beda sih, setiap lagu itu punya cerita beda-beda. Menurut gue ada cara menikmati masing-masing, tapi balik lagi gue pengen orang-orang bisa menginterpretasikan karya gue sesuai dengan masalahnya mereka masing-masing gitu. Kayak lagu pertama gue, You're Still Here, itu bercerita tentang self-acceptance yang bisa didengerin menurut gue malam-malam gitu. Terus Desire itu dengerin pagi-pagi, banyak juga insight kalau misalnya Desire itu bisa bikin semangat gitu, nanti nikmati aja. Terus kalau si Kaimira ini, ya khususnya di saat-saat seperti ini emang sangat, ini fit in banget sama kondisi sekarang gitu. Dan Mata Air yang baru juga gue rilis itu gue reprise lagunya Hindia, itu katanya lagu tengah malam. Jadi sebelum tidur, dengerin itu, bangun lagi, enggak lah, tidur. Selanjutnya ini adalah My First Baby, anjay. Eh, boleh gak sih ngomong itu? Ya boleh, oh, ya. Masalah. Sorry. Anak pertama gue, judulnya You're Still Her, itu bercerita tentang self-acceptance. Dimana lo bisa nemuin, dimana lo sampai di titik yang lo bisa nemuin kelemahan dan kelebihan lo. Tapi pada akhirnya lo tuh tetap diri lo sendiri kok gitu. Jadi kayak memang kita itu pasti seiring berjalannya waktu pasti kayak ngerasain perubahan kan dari lo, maksudnya lo kecil, lo remaja, terus abisnya lo terkontaminasi dengan segala macam apalah, permasalahan pekerjaan, permasalahan hidup lo masing-masing gitu. Tapi pada akhirnya lo tetap dia yang dulu kok gitu. Jadi You're Still Her, itu yang akan gue bawain selanjutnya. All of the stories that live within you, the dark times that help shape you, that made you, you. The words you said, some lies you let slip for convince. Of you.
Oke, di hari yang cerah ini, waduh, mau perkenalkan dulu teman-teman yang menemani saya dari tadi. Ada Ananda Tesbara on keys. Oke, 4.000 orang. Terus Rian Innocentio on bass. 4.370 ya. Oke. Dan Uta on drums. 6.000. Ganteng. Oke, sekali lagi thank you for watching. Terima kasih sudah stay tune dan nonton performance saya dari tadi hingga sekarang. Semoga teman-teman semua sehat-sehat. Semoga ini semua cepat berakhir. Amin. Amin dong. Amin. Oke. So this is my second single. Bercerita tentang mimpi. Tentang passion. Anjay. Aduh, boleh gak sih ngomong itu? Wah, lagi. Oke. Okay. Thank you guys. This desire. Let's go. Day when I wake, I feel like heavy clouds singing above my head now. Wonder what has made it last. Distant noise from the crowd, oh it dawns. But the handful of dreams, the dreams in the doubts, only wanna chase it out. Sleepless night can't bring me down. So then you ask yourself why. How? You gotta tell the world that you can always try. Hard confession of hope and desires. Now I'm a handful of dreams, the dreams and the doubts. Yourself, right.
habiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan kunto aji di tengah muda-mudi. Semua jatuh bangunmu yang biasa, tangan dan pertanyaan menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya. Sakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, thank you.